Bappenas memberikan rekomendasi 7 poin pembangunan di Sulawesi Tenggara saat Musrembang Regional Sulawesi di salah satu hotel di Kendari Senin pagi. Kepala Daerah Se-Sulawesi mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan regional Sulawesi serta perencanaan pembangunan daerah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 di salah satu hotel di Kendari Senin pagi. Musrembang ini untuk mensinergikan perencanaan pembangunan pemerintah pusat di seluruh daerah di Sulawesi. Menurut Direktur Regional 2 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Muhammad Rodi, perencanaan pembangunan tahun 2022 mendatang, Provinsi Sulawesi Tenggara dapat mengoptimalisasikan jaringan pengaman sosial untuk menanggulangi kemiskinan, mengoptimalisasi dan hilirisasi industri dan infrastruktur dasar, terutama penunjang pangan dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga dapat meningkatkan pendaya gunaan BLK dan sistem kesehatan, efisiensi pelayanan perkotaan sekitar pusat industri dan pusat perekonomian, optimalisasi limbah medis, pemantapan wilayah pesisir dan kesiapsiagaan bencana, serta penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM. Rekomendasi ini diharapkan menjadi rujukan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam merencanakan pembangunan daerah. Sulawesi Tenggara, saya mengamati ada beberapa tantangan terkini yang harus kita selesaikan bersama pada tahun 2022. Antara lain, belum optimalnya infrastruktur dan layanan penunjang sektor industri dan pangan, komunitas unggulan serta kawasan perekonomian, belum optimalnya pengelolaan limbah medis, belum mantapnya kesiapsiagaan bencana dan pengamanan wilayah pesisir, masih rendahnya kualitas sistem pendidikan, kesehatan, serta daya saing, koperasi dan UMKM, serta belum optimalnya sistem jaringan pengaman sosial untuk menanggulangi kemiskinan. Musrembang Regional Sulawesi juga dihadiri beberapa gubernur, diantaranya PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Dari Kendari, Mutarudin, iNews memberitakan.